gitu. Cuman tadi pojok-pojokannya gitu yang agak susah nih dipakai itu tuh, pakai sikat kawat yang dipasang di bor ya. Jadi kalau di pen remover dari thinner PU sama hardener dempul nih, nah, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu galak lah, jadi harus selalu basah tuh. Bisa. Jadi dia harus selalu basah tuh, kalau dibiarin kering jadi nggak ngelotok gitu. Jadi ek direndam nggak terlalu banyak gitu. Modal 40.000 liter ya, daripada beli seberat tadi teh. Pin. Pen remover 80.000 yang liter. Larang men, larang pen remover mahal. Oh, soda api. Panas. Panas kena tangan, guys. Kode mah tergantung iya biasa nama kan arahnya ke tahun pembuatan deh. Oh, kode mah. Jadi kan tahun yang hampir sama walaupun model berbeda bisa jadi pakai kode nusarua. Mesin Mas Suzuki coy. Hah? Oh, Mio baheula. Meskipun tidak dari yang lebih bagus, paling bagus, setidaknya bisa lebih bagus. Ya, setidaknya saya telah berjuang walaupun hasilnya bukan yang paling bagus. Yang penting perjuangan saya tidak curang. Nah gitu deh, Mak. Anchor. Anjir, tidak semudah ini. Ini masih terlalu gede, anjir, bahal kan. Bahal mana?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal bagian dalam setitik maning. Ah, alot-alot di gerinda, di bor, digosok, sikat kawat. Sorry ya. Cat powder coating gak mempan guys, kasihkan thinner sama hardener dempul nih, ke powder coating gak bisa dia. Tapi kalau ke cat biasa dapat itu, cuman tadi pojok-pojokannya gitu yang agak susah nih dipakai itu tuh, pakai sikat kawat yang dipasang di bor ya. Jadi kalau dipasang di gerinda, sikat kawat yang model gerinda agak susah, kecepatannya gak bisa diturunin. Bersih lah lumayan, cuman ya jadi udah ketahuan ini bibit-bibit karatnya tuh. Jadi kalau dibiarin terus ini jadi bolong nih, itu kita tambahkan anti karatnya dulu, coba kita ada pembunuh karatnya, cari yang murah meriah lah. Kondisi hujan malam hari juga biar cat yang gak ngeluntung, gak ngembun, biar cepet kering, kita pakein guys. Itu pakai head gun satu lagi, jadi yang penting bisa cepet tereh gitulah, gitu bisa cepet selesai, karena kita mah bukan ahlinya, yang penting bisa ngakal-ngakalin, bisa ngakal-ngakalin gimana caranya biar cepet lah gitu. Ngejar tayang juga, soalnya kalau siang kebanyakan ngurusin kerjaan, kalau ngecat-ngecat gini kan istilahnya cuma seneng-senengan aja, hobi-hobi aja gitu.